اغفر لنا اغفر لنا ما مضى واسع لك ربي انت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى وصاحبك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم أجر القلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. لدلام القرآن الله سبحانه وتعالى برفرمن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل katakan olehmu wahai Muhammad بفضلillah dengan karunia Allah وبرحمته dan dengan rahmatnya Allah فبذلك maka dengan itu semua falyafrahu hendaklah bersuka cita mereka atau bergembira mereka. Huwa khairum mimma yajma'un, dia artinya suka citanya mereka tersebut khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita ngumpulin apaan? Eh? Pak Haji ngumpulin apaan? Berapa? Umumnya kita yang kumpulin apaan? Ya dunia. Simpulnya gitu, dunia. Apaan aja? Ya banyak. Bentuk dunia apa aja? Nah, itu sokat. Soka kelabang itu bagian ngumpulin dunia. Kontrakan itu lagi. Ya dunia deh tuh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita diperintah untuk bersukacita, senang
dengan rahmat Allah dan nikmat darinya serta karunia-Nya. Dan senangnya kita itu lebih baik daripada yang kita kumpulkan. Kita senang terhadap nikmat Allah lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Karena itu di dalam syariat, ketika kita mendapati kenikmatan bentuk apapun nikmat tersebut, ada anjuran untuk berbicara dengan orang lain, menyampaikan bahwa kita mendapatkan karunia dari Allah. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau bicarakannya. Iya. Bukan kebalikannya lah, kalau lagi susah cerita sama orang. Kalau lagi senang dia ngumpet, nah gitu. Begitu kejual pohon kelabang. Cerita dah tu, alhamdulillah hari ini 2000 pohon kelabang laku. Nah gitu. Iya. Nyayur lah gitu. Punya baju cakep, pakai tuh yang cakep. Ini pakai yang jelek mulut, yang cakep gak dipakai-pakai. Udah jelek. Iya, sholat itu. Udah jelek lagi. Sholat itu, kondangan itu yang dipakai sama dia. Iya, yang cakep-cakep buat dia apa? Masih di lemari aja saya yang dipakai. Gitu. Ada pakai yang udah pada belel. Pakai yang cakep. Allah menyenangi dari hambanya jika nampak padanya asar nikmatnya, tanda-tanda nikmatnya, tanda-tanda karunia-Nya. Jika nampak padanya, itu perkara dicintai oleh Allah. Nah, ada banyak perkara-perkara yang kita kumpulkan ini di dunia ini. Apa saja? Dunia dengan segala macamnya. Ada yang ngumpulin harta, ada yang ngumpulin tahta, ada yang ngumpulin wanita. Nah, okay. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa syukur kita itu, sukacita kita tersebut, senang kita tersebut terhadap karunia Allah itu lebih baik daripada apa? Nikmatnya itu sendiri. Nah, karena itu diperintah kita bersuka cita, bersyukur supaya ditampakkan sukacita tersebut. Para ulama kita mengatakan karunia terbesar bagi kita ini, bahkan bagi seluruh umat manusia ini, adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Rasulullah, yang oleh karena dengan lahirnya Rasulullah menjadi sebab bagi kita bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Sebabnya Rasulullah. Bahkan dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan walaupun belum dilahirkan, Nabi Adam alaihi salam yang merupakan manusia pertama diampuni daripada kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena keagungan Rasulullah yang walaupun saat itu belum dilahirkan. Yaitu ketika Nabi Adam alaihi salam memakan buah dalam surga yang diperintah oleh Allah untuk tidak didekatinya, kemudian memakan. Tapi bukan buah khuldi namanya. Kebanyakan kita nyebutnya buah khuldi. Iya, buah khuldi katanya begitu. Tidak ada penyebutan nama buahnya seperti apa. Yang penting buah di surga. Justru penyebutan buah khuldi itu adalah iblis yang mengatakan demikian. Kata iblis dalam Al-Quran, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau tidak engkau saya unjukkan kepada pohon kekekalan, syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, dan kerajaan kekuasaan yang tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah punah. Makanlah Nabi Adam. Nah, kemudian disebut dalam Al-Quran, wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nah, kata 'asa di sini maksiat, yang dimaksud maksiat kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Maksiat kecil yang tidak mengandung kekeruhan jiwa. Para ulama kita menyebutkan maksiat kecil itu ada dua. Satu, maksiat kecil atau dosa kecil yang mengandung kerendahan jiwa, menunjukkan bahwa pelakunya rendah atau kotor jiwanya. Seperti misalkan melihat perempuan setengah telanjang dipelototin. Ada perempuan jalan, dia nguntit aja di belakang ngikutin. Kagak apa-apain padahal. Naik motor ngikutin aja di belakang, sampai dia lupa mau belok mana. Itu kategorinya dosa kecil itu. Tapi mengandung kerendahan jiwa. Pelakunya itu keruh jiwanya. Nah, dosa kecil model seperti ini mustahil terjadi pada para nabi. Mustahil. Dan tidak boleh terjadi pada mereka. Yang kedua, dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Menurut mayoritas ulama kita, dosa kecil nomor dua ini boleh terjadi pada para nabi. Boleh terjadi kepada para nabi. Tetapi catatannya penting ini. Mereka langsung bertaubat kepada Allah dari dosa kecil tersebut sebelum diikuti oleh umatnya. Jadi langsung bertaubat kepada Allah, diingatkan oleh Allah dan langsung bertaubat mereka daripadanya sebelum diikuti oleh umatnya. Kesimpulannya, walaupun boleh terjadi, tapi mereka langsung disucikan oleh Allah. Begitu ya? Tidak berlarut-larut. Saat itu pula, jadi para nabi saat itu pula, walaupun boleh mereka jatuh dalam dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa, tetapi langsung diingatkan oleh Allah untuk bertobat sebelum diikuti oleh orang lain. Nah, jadi kesimpulannya langsung disucikan oleh Allah. Nah, termasuk dalam kasus tadi itu Nabi Adam alaihi salam sebut dalam Al-Quran, wa'asa Adamu rabbahu. Makna harfiahnya berbuat maksiat
oleh Nabi Adam terhadap Tuhannya. Ini dia kategorinya dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Tapi begitu Nabi Adam langsung bertobat pula kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Langsung bertobat pada Allah. Nah, di dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi salam memohon ampunan kepada Allah daripada kesalahannya tersebut dengan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya mengatakan, ya Allah, dengan keagungan Muhammad ampunilah dosa saya. Ya, dengan keagungan Nabi Muhammad maka ampunilah dosa saya atau kesalahan saya. Dikatakan kepada Nabi Adam, dari mana engkau tahu bahwa ada makhluk Allah yang namanya Muhammad? Lalu Nabi Adam menjawab, ketika dimasukkan ruh ke dalam tubuhku dan aku bangun, aku melihat di tiang-tiang arsy bertuliskan. Tiang arsy itu ada empat. Ada tiangnya arsy itu. Qawaimul arsy. Aku melihat di tiang arsy bertuliskan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku mengetahui bahwa, kata Nabi Adam, tidak ada siapapun makhluk Allah yang disandingkan dengan nama Allah, kecuali pastilah makhluk Allah tersebut adalah makhluk yang dicintai atau paling dicintai olehnya. Kata Nabi Adam begitu. Kan begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disandingkan nama Muhammad setelah La ilaha illallah. Maka kemudian Nabi Adam diampuni dari kesalahannya itu dengan keagungan Nabi Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad. Nah, kembali lagi kepada ayat yang pertama tadi. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi famidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Di dalamnya terdapat perintah bagi kita untuk bersuka cita dengan karunia yang kita dapat, yang kita raih dari Allah. Dan karunia terbesar bagi umat manusia ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Nah, peringatan Maulid Nabi adalah bagian daripada izharul farah wassurur, adalah untuk menampakkan sukacita tersebut. Karena itu patut untuk kita syukuri, bahkan lebih patut untuk kita syukuri daripada mensyukuri kelahiran anak kita sendiri. Orang kalau kagak punya anak 5 tahun, 10 tahun tahu-tahu punya anak, udah senang kagak itu? Jangan kata yang 10 tahun kagak punya anak tiba-tiba kemudian dia punya anak, bininya hamil. Orang yang anaknya aja tiap tahun keluar senang deh. Senang kagak? Iya, tiap tahun keluar nempel jadi gitu. Apalagi 10 tahun ke punya anak, kemudian apa ya? Hamil bininya. Waduh, senang betul itu. 5 tahun ke punya anak, sambil bininya. Senang gak itu? Kadang-kadang dibelain tuh anak, ulang tahun segala, macam-macam gitu. Itu adalah bentuk penampakan sukacita. Walaupun dalam beberapa keadaan sebenarnya kagak boleh itu.
Dalam beberapa keadaan, tergantung bagaimana prakteknya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya lebih utama daripada kelahiran anak-anak kita. Dan bahkan Rasulullah sendiri mensyukuri kelahirannya setiap minggu dengan jalan berpuasa pada hari Seninnya. Karena hari Senin itu adalah hari kelahirannya. Ketika Rasulullah ditanya, mengapa berpuasa di hari Senin, wahai Rasulullah? Jawab beliau apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Rasulullah berpuasa di hari Senin adalah untuk menampakkan tanda syukurnya kepada Allah. Tuh gitu. Pak Haji Samad kemarin bikin wuduk udah. Bikin wuduk. Bikin wuduk udah. Oh, udah jadi tanya dia. Syukuran. Baca hadis sedikit nih.